floor standby 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on air. Kakak, saya pengen nanya deh kak, sebenarnya objektivitas narasumber yang mesti kita tanyain tuh kayak gimana sih? Nih, sifatnya itu harus jujur, tanggung jawab, pinter nabung, terus dia sayang sama orang tua, good looking, sama, good looking gak perlu lah, yang penting dia gak jelek-jelek banget gitu. Bentar-bentar ya kak, kayaknya tuh jodoh saya banget tuh kak, kayak gitu tuh. Ih, nyari jodoh sama nyari narasumber tuh sama. Banyak tuh yang suka lewat kan, terus tapi sedikit yang nempel di hati. Kakak bisa aja, saya jadi malu. Emang gue lagi ngomongin lo? Orang gue lagi ngomongin narasumber, gila kali. Bukan, kakak, itu tuh, ada orang. Misi mbak, boleh minta waktunya sebentar gak mau wawancara? Saya buru-buru mbak, saya sebentar mau aja, sebentar aja, mau nanya sedikit sih, wawancara dikit aja. Oke, gini mbak, aku bakal nanya nih soal, sekarang kan banyak nih kendaraan umum nih yang di udah banyak yang diperbaruin nih. Mbak masih mau nggak pakai kendaraan umum buat berkendara kayak gitu aja sih? Oke. Sandia, siap-siap kak. Nah mbak, gimana pendapat mbak tentang banyaknya kendaraan umum yang sekarang diremajakan? Kalau misalnya kendaraan umum yang sekarang diremajakan, nanti kalau misalnya udah diperbarui, mbak mau pakai lagi nggak kendaraan umum? Kalau menurut saya sih kendaraan umum sebenarnya penting kan, sekarang banyak tuh orang punya kendaraan pribadi alasannya karena kenyamanan. Jadi kalau misalkan kendaraan umumnya udah dibenerin kan lumayan bisa ngurangin jumlah kendaraan pribadi biar Jakarta nggak macet-macet banget. Kan sekarang Jakarta macet banget. Bener tuh mbak, sekarang kan Jakarta macet banget. Macetnya tuh. Cut sebentar ya mbak. Sekarang kan lagi wawancara, suara lu masuk. Hah, serius kak? Tapi kan sekarang negara demokrasi gitu, gue cuma mengemukakan pendapat gue. Ya, tapi kan beneran dong, Jakarta sekarang tuh macet banget gitu. Iya, tapi sekarang posisi lu lagi wawancara orang dan lu lagi pegang kamera. Sekarang suara lu masuk ke kamera. Emang iya? Suara gue masuk? Tapi bentar deh, narasumbernya mana? Mana? Ya, maaf deh kak, masih marah aja sih. Nah, udah diam lo. Ya, kak, maaf ya kak ya. Yaudah, cari narasumber. Mana ya narasumbernya ya, sekarang? Nah, itu. Mbak, boleh minta waktunya sebentar nggak buat wawancara? Oh iya, wawancara soal apa ya? Jadi gini, sekarang kan banyak kendaraan yang diremajakan. Menurut Mbak, kalau misalnya kendaraan sekarang udah banyak yang baru, Mbak masih mau naik kendaraan umum itu atau enggak? Oke? Oke, menurut Mbak kayak gimana? Ya kalau menurut saya, karena saya sebagai pengguna angkutan umum juga, peremajaan angkutan umum itu harus pakai banget. Karena kalau misalkan angkutan umumnya udah nggak nyaman, orang-orang bakal lebih milih untuk memakai kendaraan pribadi dan Jakarta pasti bakal lebih macet. Makasih ya Mbak buat wawancaranya. Lihat, preview. Preview apaan? Preview yang tadi di wawancara gimana sih? Oh, preview ya? Iya, bentar. Duh, nggak ngerti ya? Sini. Sih, kak? Bentar. Ih, kok gak ada sih? Ada kok. Tadi lu rekam gak sih? Tadi gua udah saya rekam tadi. Rekamnya pake pencet apa? Lah, emang harus ada di pencet?